berjalannya waktu, nampaknya kini Dapri dan Shifa mulai menikmati masa-masa indah berumah tangga. Namun, berbeda dengan Alina. Alina masih belum bisa melupakan Dapri, dan kini ia makin terobsesi untuk bisa merebut Dapri dari tangan Shifa. Tak jauh berbeda dengan Alina, Nadia pun kini telah terobsesi untuk menghancurkan kehidupan Dapri dan keluarganya. Nadia bahkan rela melakukan apa saja untuk bisa menghancurkan Dapri. Namun kira-kira apakah rencana Nadia akan berhasil? Sebab kini Arman, orang suruhan Nadia, telah menjadi buronan polisi. Dan bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat Arman dan Nadia akan segera mendekam di penjara karena kasus percobaan pembunuhan yang telah dilakukan oleh Arman.